Okay guys, cara dia adalah kita menggunakan periuk bersaiz 20 cm dan kita menggunakan garam kasar sebanyak 5 kilo. Air dia lebih kurang hampir sampai ke tebing lah, lebih kurang 1 ibu jari ya. Kita masak, apabila dah mendidih kita padam api dan kita biarkan semalaman sehingga sejuk lah maksudnya. Tapi sebaiknya semalaman lah. Okay. So telur-telur yang kita dah ambil, kita dah cuci, kita akan jemur dululah. Jemur dulu lebih kurang 2-3 jam. Selepas dah jemur, dah kering, kita tenggelamkan ke dalam larutan air garam lah. Mana kita isi dulu dalam bekas ni siap-siap. Lepas tu kita cedok lah berapa banyak yang kita nak pakai, kita isi. Macam tu lah. So macam saya akan rasa saya akan masak satu dalam lebih kurang 5 hari macam tu. Biasanya 5 hari tu dah boleh jual lah, dah masin dah. Tapi dia tak berapa masin. Biasa kita letak kedai pun dia makan masa kan. So expired dia lebih kurang 1.5 ke 2 bulan. Maknanya dalam tempoh tu telur ni akan masin, yang orang kata apa, tak berapa kuat lah. Sebab macam saya cakap tadi, saya gunakan piuk ni bersaiz 20 inci dan 5 kilo garam. So dia sedap-sedap je lah, tak adalah dia terlalu masin kau-kau. So itulah yang cara saya buat . So bermakna telur masin ni dia boleh tahan maksimum 2 bulan. Tapi biasanya saya hantar kat kedai dalam masa tak sampai seminggu dah sold out dah biasanya. Macam tu lah. Okay guys, kita punya telur masin dah cukup masa. So kita nak keluarkan, nak isi dalam bekas lah. Tapi sebelum tu kita akan suluh satu persatu supaya mendapat kualiti telur yang baik lah, bukan rosak, baru kita isi dalam bekas kita. Okay guys, produk telur masin kita dah siap. Okay, so bagi yang nak dapatkan, boleh dapatkan di lokasi yang saya letak kat bawah. Kalau nak beli direct dengan saya, harga dia sama je, RM10 satu bekas. Okay, ada 8 biji kat dalam.